Inilah masa kemuliaan Tuhan ada pada setiap kehidupan kita. Tahun-tahun ke depan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan sungguh dinyatakan dalam kehidupan kita. Untuk itulah kita perlu mengerti apa yang dimaksudkan untuk kita bisa tinggal di dalam sebuah masa kemuliaan besar yang sudah Tuhan sediakan untuk setiap kita. Izinkan saya membacakan sebuah ayat untuk setiap kita, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dan segambar dengannya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Kita tidak pernah mempunyai kemuliaan kita sendiri. Kita hanyalah cerminan, kita hanyalah pantulan dari kemuliaan yang sejati, yang itu adalah Tuhan sendiri. Kita laksana cermin. Tahukah engkau bahwa cermin tidak mempunyai wajah, cermin tidak mempunyai keindahan, cermin tidak mempunyai warna, cermin tidak mempunyai sesuatu yang dari dirinya sendiri. Cermin hanya memantulkan, merefleksikan apa yang ada di depannya. Dan sudah sewajarnya kita juga melakukan hal yang sama. Jangan pernah kita mencoba untuk memberikan kemuliaan dari apa yang ada di diri kita. Sebab itu hanya akan mengkotori atau menodai kemuliaan yang sejati yang berasal daripada Tuhan itu sendiri. Pernahkah engkau bercermin atau berkaca pada cermin yang cembung atau cekung? Maka itu akan menunjukkan, menampilkan sebuah gambaran yang tidak sesuai dengan aslinya. Dan betapa menyedihkannya kalau kita seperti cermin yang cekung atau cembung dan kita merefleksikan wajah Tuhan. Maka wajah Tuhan tidak bisa dilihat sempurna seperti yang semestinya. Jikalau engkau ingin tinggal di dalam masa kemuliaan Tuhan, jangan engkau mewarnai dengan dirimu sendiri. Jangan engkau coba untuk menggambarkan Tuhan dengan pengertianmu sendiri. Tetapi izinkan kemuliaan Tuhan yang dimanifestasikan masuk dalam kehidupanmu. Dan izinkan kemuliaan Tuhan yang dipancarkan melalui kehidupanmu. Dan biar orang di luar sana dapat melihat kemuliaan Tuhan dengan apa yang kau lakukan. Biarlah orang bisa melihat kemuliaan Tuhan dengan apa yang kau perbuat dan tindakanmu, perbuatanmu, perkataanmu, apa yang kau lakukan, itu yang dilihat Tuhan dan itu yang membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Salam kemuliaan besar. Mari kita masuk ke dalam masa kemuliaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. But now I'm found. My sin has been taken away.